Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga melaksanakan apel deklarasi pemilu damai tahun 2019 bertempat di lapangan Simaremare Sibolga, Sumatera Utara. Pada apel deklarasi yang diikuti seluruh personil Satpol PP ini dilakukan pembacaan ikrar yang berkaitan dengan pemilu 2019 termasuk Satpol PP untuk menolak berita hoax. Di samping itu seluruh personil berikrar pada pelaksanaan pemilu 2019 harus terlaksana secara aman dan damai. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Sibolga Singkat Sijabat mengatakan kepada Tribrata TV bahwa apel deklarasi tersebut dilaksanakan berkaitan dengan pemilu 2019 yang damai harus dimulai dari ruang internal dan diharapkan agar seluruh personil Satpol PP mampu menjadi pilar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan agar masyarakat tidak terpengaruh untuk pemberitaan hoax serta terciptanya pemilu yang damai tahun 2019. Kita melaksanakan sosialisasi yaitu anti berita hoax maupun ujaran kebencian dalam rangka pemilu 2019. Secara khusus kita mengajak menghimbau seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya dapat melaksanakan sosialisasi kita ini. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.